Untuk awal kita akan sapa dulu Bang Ahmad Khosinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya Bang? Alhamdulillah, walau masih agak batuk, insyaallah. Agak batuk, insyaallah. Nah, saya kira Abang sudah menulis beberapa tulisan ya. Saya kira tiga tema yang kita rangkum jadi satu tema ini pernah Abang tulis. Yang terakhir adalah Bipang Ambawang, mengurai beberapa hal yang krusial yang menjadi sorotan publik berkaitan dengan Bipang Ambawang, termasuk juga OTT Bupati Nganjuk. Dan kita ngerti juga bahwa latar diantaranya berkaitan OTT Bupati Nganjuk itu belakangan tidak ada yang mengakui kader sebagai kader, baik dari Orpol maupun Ormas. Silakan Bang Ahmad Khosinuddin. Bang Ahmad Khosinuddin diberikan pengantar perspektifnya. Ya, baik. Pertama untuk masalah Bipang Ambawang, tentu bismillahirrahmanirrahim, tentu yang pertama kita masih sangat menyayangkan karena sampai hari ini belum ada statement resmi langsung dari Presiden Joko Widodo berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan, yang videonya beredar luas di sosial media dan juga ini juga menjadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk beberapa pejabat juga sudah berusaha untuk mengklarifikasi, misalkan dari Pak Mendak Muhammad Lutfi dan tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin, termasuk juga juru bicara Presiden Fadlur Rahman. Hanya saja ada beberapa keterangan yang simpang siur begitu dari beberapa keterangan-keterangan pejabat resmi negara. Misalnya Saudara Fadlur Rahman berusaha untuk mengalihkan maksud daripada Bipang tadi adalah Jipang, itu penganan yang terbuat dari beras dan itu biasa ada di daerah Jawa, terutama di Pasuruan. Sementara Ali Mokhtar Ngabalin secara eksplisit mengakui bahwa Bipang yang dimaksud itu adalah babi panggang, yang kemudian dalihnya adalah karena beliau adalah Bapak Semua Agama, jadi beliau justru, jadi KSP ini justru mempertanyakan apa salahnya promosi Bipang Ambawang yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Mendak sendiri sudah menyatakan permohonan maaf dan implisit mengakui bahwa Bipang yang dimaksud memang babi panggang yang itu berasal dari daerah Kalimantan dan bukannya Bipang dalam pengertian Jipang yang dimaksud oleh Fadlur Rahman, karena Bipang yang dimaksud memang bagian dari kuliner Nusantara yang menurut Pak Mendak itu adalah bagian dari promosi untuk meningkatkan UMKM. Dan sampai hari ini terus terang belum ada klarifikasi resmi dari Presiden, atau bahkan kalau bisa itu kan ada permohonan maaf resmi langsung dari Presiden, karena terlepas apapun yang kemudian menjadi dalih atau alasan dari pemerintah, tentu saja isu tentang Bipang Ambawang itu mencederai hati umat Islam. Mencederai hati umat Islam kenapa? Karena di saat umat Islam sedang khusyuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, di saat umat Islam tidak bisa mudik, menahan kerinduan kepada kampung halaman, dan bukan hanya kepada kampung halaman, terhadap orang tua, kawan sejawat, rekan-rekan, keluarga, dan tentu saja itu hanya bisa diobati ketika melakukan ritual mudik, karena memang di dalam ritual mudik ini beda dengan ritual pulang kampung biasa, Cak Selamat. Karena dalam konteks lebaran itulah semua keluarga pulang, sehingga kasarnya sekali modal kita bisa ketemu banyak keluarga, banyak sahabat, dan terutama bisa sungkem kepada orang tua. Bagi orang-orang tertentu yang masih punya orang tua, khususnya ayah atau ibu, jadi ritual mudik itu menjadi wajib, karena paling tidak setahun sekali paling tidak memberikan kebaktian, walaupun setiap harinya bisa saja menelpon, tapi tentu saja bertelpon itu berbeda dengan bertemu langsung. Kalaupun ingin berkunjung pada waktu-waktu yang lain, itu juga momennya kurang pas. Nah, jadi memang mudik itu tidak bisa disamakan dengan ritual pulang kampung yang lain atau bertemu dengan orang tua atau keluarga dalam kondisi yang lain. Sangat spesial. Tapi pada saat itu justru Presiden Joko Widodo, mohon maaf meskipun itu dalam konteks menawarkan promosi kuliner Nusantara, justru menawarkan penganan-penganan yang salah satunya adalah Bipang Ambawang Kalimantan. Itu tegas bahasa beliau itu Bipang Ambawang dari Kalimantan. Sehingga dalam kaidah bahasa secara gramatikal tidak mungkin bisa dipalingkan maksud Bipang yang dimaksud Presiden itu sebagai Jipang sebagaimana disebutkan oleh Fadlur Rahman, tetapi Bipang yang dimaksud jelas adalah babi panggang, yakni penganan yang masakan berasal dari babi yang ada yang berasal dari daerah Kalimantan begitu. Dan tentu saja ini mencederai, kenapa? Karena dalam
pengetahuan umum yang awam saja, orang semua sudah paham bahwa babi itu haram. Dan tidak ada perbedaan pandangan. Mungkin kalau Homer masih ada perbedaan pandangan mengenai apakah suatu minuman itu mengandung alkohol atau tidak. Tapi kalau sudah disebut babi, itu sudah pasti keharamannya. Dan apalagi yang dimaksud babi ini adalah masakan yang bahan dasarnya babi langsung, bukan seperti vaksin yang berasal dari babi, tapi ini panganan atau masakan justru ya, bukan penganan ya, masakan yang langsung berasal dari babi. Ini tentu mencederai suasana kebatinan umat Islam. Dan ini tentu saja dalam konteks paradigma pengertian syariat, ini adalah seruan batil, seruan maksiat. Kenapa? Karena seorang muslim, Presiden Jokowi, kita tahu sebagai seorang muslim, bagaimana mungkin seorang yang beragama Islam mengajak kaum muslimin, walaupun ada yang non muslim, tapi mayoritas penduduk negeri adalah muslim, mengajak untuk belanja barang yang diharamkan syariat. Dan tentu saja belanja bipang bukan dalam rangka untuk dikoleksi, tentu saja dalam rangka untuk dikonsumsi. Nah, ini tentu saja sangat menyayangkan. Dan karena itu saya tadi sempat menulis, ini perlu diklarifikasi dan perlu ada pertanggungjawaban hukum. Karena tidak boleh seorang kepala negara itu, yang kalau dalam tata bahasa orang Jawa itu, kaidahnya seorang kepala negara itu harus berhati-hati dalam menyampaikan ujaran. Ibaratnya kata-kata seorang kepala negara itu seperti Sabdo Pandito Ratu, harus punya tuah, tidak bisa sembarangan. Dan ini keluar dari Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kenapa demikian? Karena narasi yang disampaikan adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang memang melarang mudik demi keselamatan masyarakat karena adanya pandemi, dan kemudian ada semacam rekomendasi jika rindu kampung halaman tidak bisa mudik, kemudian memesan sejumlah makanan, ada siomay Bandung, ada juga gudeg Jogja, termasuk di dalamnya adalah bipang kembang. Secara khusus boleh saja saya menduga kuat saudara-saudara kita kaum muslimin di Kalimantan bisa tersinggung, karena dengan narasi seorang presiden ini Kalimantan tidak dikenal lagi sebagai daerah yang terkenal islami, gitu. Banyak pahlawan-pahlawan seperti Pangeran Antasari dan sebagainya, bahkan di sana banyak kerajaan Islam, kok malah diperkenalkan narasi penganan yang namanya bipang ambawang, padahal masakan-masakan khas dari Kalimantan itu banyak sekali, si kebuli, tarakan itu terkenal, banyak sekali saya sempat menuliskannya, jenis-jenisnya itu, kenapa tidak salah satunya saja yang halal, yang itu juga bisa mengangkat derajat UMKM, kenapa harus menawarkan atau melakukan promosi terhadap barang yang haram. Dan tentu saja UMKM di negeri kita juga banyak yang kemudian mereka produksi, bukan barang-barang yang haram, baik itu industri kreatif ataupun penganan atau juga masakan. Kenapa harus mengambil bipang ambawang Kalimantan? Maka dalam tulisan pengantar tadi saya katakan ini pertanggung jawabannya bukan terhadap pribadi presiden, tapi bukan terhadap ya pribadinya, tapi terhadap kapasitas seorang Presiden Joko Widodo. Karena itu pertanggungjawaban hukum terhadap hal yang demikian harus dalam konteks kapasitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di mana letak kekeliruan atau kesalahannya? Tentu apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah bagian dari tindakan yang tercela, perbuatan yang tidak patut, tidak layak disampaikan oleh seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang beragama Islam, yang memimpin suatu negeri yang mayoritas penduduknya muslim, dan disampaikan dalam konteks Ramadan menjelang Idul Fitri, hari besar umat Islam. Sekali lagi, tidak bisa dipungkiri mudik yang dimaksud dalam konteks hari ini adalah mudiknya umat Islam dalam rangka perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, bukan dalam rangka perayaan hari raya agama-agama yang lain. Nah, apa yang menjadi masalah pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban itu kemudian dikembalikan kepada status presiden. Karena tindakan tercela itu tentu melanggar ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Dan pertanggungjawaban itu bisa dilakukan secara subjektif, yakni tentu ada inisiatif, keinsyafan dari seorang presiden untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang tercela. Ini luar biasa ini, Cak Selamat, karena ini adalah tambahan dari perbuatan tercela sebagaimana yang kami gugat. Kalau kami menggugat itu belum masuk ini masalah bipang ambawang. Yang kami persoalan adalah kebohongan saudara Joko Widodo dalam berbagai kampanye politiknya, di antaranya misalkan berjanji tidak akan hutang. Di Desember 2020 hutang kita sudah 6.000 triliun, di Februari 2021 itu sudah sekitar 6.300 triliunan. Bahkan seorang pengamat Didik Jirahwini
memprediksi akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu akan mewariskan hutang hingga 10.000 triliun. Tentu sesuatu yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan adalah kebohongan, dan dalam konteks wibawa seorang presiden, kebohongan itu adalah tindakan tercela. Memang di dalam konstitusi kita belum atau tidak ada penjelasan tentang apa itu perbuatan tercela, karena memang konstitusi adalah hukum dasar, tidak mungkin ada penjelasan dari undang-undang dasar. Tetapi kami sudah kumpulkan beberapa pandangan ahli hukum bahwa tindakan tercela atau perbuatan tercela itu adalah tindakan yang dapat menjatuhkan kebohongan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo sedalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu menjatuhkan wibawa Presiden Republik Indonesia. Nah, Bipang Ambawang ini juga begitu. Ini menjatuhkan wibawa marwah seorang presiden. Kenapa bicara tentang Bipang bagi Pangga? Seorang menteri pun tidak layak. Seorang yang dia bicara di depan publik, apalagi publiknya publik mayoritas muslim, juga tidak layak melakukan seruan atau memberikan pernyataan seruan untuk ikut membeli produk makanan yang berasal dari daging babi. Karena itu secara subjektif memang presiden layak untuk mengundurkan diri, sebagaimana kami juga meminta pada presiden melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan nomor 266 PDT G 2021 PNJKT PST, salah satunya adalah secara subjektif kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan atau tindakan tercela. Namun meskipun demikian, boleh jadi Presiden enggan untuk mengambil tindakan itu, karena kita ketahui memang mengundurkan diri itu sangat erat kaitannya dengan karakteristik pribadi seseorang. Jika seseorang itu memiliki sikap wibawa, kesatria, punya marwah, tentu pilihan mengundurkan diri itu akan diambil. Dan ini biasa menjadi tradisi-tradisi ketatanegaraan di berbagai tokoh-tokoh besar dunia. Misalkan di Inggris nih, Kak Selamat, saya tadi sempat baca, di Inggris itu ada namanya, saya baca dulu ini, Michael Bates, ya masih ingat ya, Michael Bates itu salah satu menteri di Inggris itu mengundurkan diri hanya karena apa? Telat ikut rapat satu menit telat ikut rapat. Dia sudah menganggap dirinya tercela, tidak patut, sehingga dia mengundurkan diri sebagai bentuk bertanggung jawab. Di Jepang, banyak lagi kasus di Jepang. Salah satu menteri ada yang baru dituduh korupsi, padahal kemudian dibuktikan bahwa yang korupsi adalah stafnya. Itu mengundurkan diri. Di Korea, itu ada pemadaman hingga 6 jam. Kepala PLN-nya lah di sana itu sampai mengundurkan diri. Di bangsa kita, ini sikap negarawan ini yang mau kita tarik, satria ini yang mau kita ajak bangsa kita untuk bersikap kesatria. PLN dulu sudah banyak ya, Pak, mati lampu, bahkan hampir 24 jam mati lampu, tidak ada juga wibawanya kemudian menunjukkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban, hanya sekedar permintaan maaf. Kemudian Pertamina meledak beberapa, juga tidak ada pertanggungjawaban. Nah, hari ini kita mau menguji apakah presiden mau mengambil sikap negarawan, sikap satria, sikap bertanggung jawab atas tindakannya yang tercela, yang menjatuhkan wibawa seorang presiden dengan cara tadi, melakukan ujaran, menawarkan Bipang. Dan dalam konteks gugatan yang kami ajukan adalah melakukan sejumlah kebohongan. Misalkan di antara materi yang kami ajukan, janji kan buyback Indosat, sampai hari ini tidak jelas. Kemudian janji untuk tidak akan utang, tidak akan import, faktanya import sampai hari bahkan begitu besar. Itu banyak sekali tindakan-tindakan tercela. Namun yang kedua, kalau tidak ada subjektivitas dari seorang presiden menginsyafi bahwa dirinya adalah seorang negarawan, dirinya adalah seorang kesatria, dan dirinya harus atau berkewajiban untuk mengundurkan diri, bukan hanya demi kepentingan marwah dirinya, tapi demi kepentingan bangsa dan negaranya, demi kepentingan rakyatnya, tentu kita mengambil inisiatif yang kedua, yakni kita mendorong melalui DPR agar mengambil kewenangan mengontrol presiden menggunakan hak-haknya sampai pada proses mengeluarkan yang namanya HMP, hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi bahwa presiden telah melakukan perbuatan tercela, kemudian Mahkamah Konstitusi mengadilinya, dan jika kemudian Mahkamah mengadili dan menetapkan presiden tercela dan kemudian menghentikan jabatan presiden, kemudian tindak lanjuti melalui sidang istimewa MPR RI. Nah, ini yang semestinya harus kita kembalikan kepada koridor konstitusi. Kita tentu tidak ingin memiliki kepala negara yang tidak memiliki wibawa. Kita tidak ingin memiliki kepala negara yang cacat moral.
kita tidak ingin memiliki kepala negara yang pernyataan esok deli sore tembi. Kita ingin memiliki kepala negara yang konsisten, berwibawa, memiliki marwah, kebijaksanaannya datar ukur, dan setiap statement yang dikeluarkan bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan, sehingga kita punya harapan untuk masa depan bangsa dan negara ini. Sehingga kita punya tanggung jawab ketika ditanya anak cucu kita kelak, wahai bapak-bapakku, ketika engkau mewariskan negeri bangsa ini kepadaku, apa yang telah kalian atau yang engkau lakukan? Kita katakan bahwa kita telah menjaga bangsa ini sehingga sampai kepada anak cucu kita kelak. Kalau negara dikelola dengan tidak berwibawa, dikelola dengan cara-cara tercela, saya tidak yakin bangsa ini akan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Itu yang jadi soal di dalam kasus Bipang Ambawang, walaupun memang ada saudara, salah satu ahli hukum juga, saya lupa, saudara Rizal Fadilah mengaitkan ini dengan kasus penodaan agama pasal 156A. Ya, itu pun bisa masuk, tapi dalam konteks kapasitas pribadi Joko Widodo, karena dalam konteks kepala negara pertanggung jawabannya tentu adalah dengan mengundurkan diri, dan kalau dia tidak bersedia mengundurkan diri, tentu ada proses pemberhentian presiden sebagaimana diatur oleh konstitusi. Sayangnya DPR kita itu tidak menjalankan fungsinya, dan entah nih apakah harus dengan digugat dahulu di pengadilan baru fungsi itu dilaksanakan dan bisa mengontrol kerja atau kinerja presiden selaku kekuasaan eksekutif. Nah, untuk masalah korupsi ini, Cah Slamet, saya highlight saja, dan saya kira persoalan yang terkait korupsi di Nganjuk itu hanya kecil saja itu. Sebenarnya korupsi jabatan Sinovi ini kan nggak seberapa, hanya beberapa puluh atau mungkin ratus juta begitu. Kalau dikaitkan dengan korupsi dana bansos yang terakhir diakui oleh Risma sendiri, ada 21 juta data penerima bansos yang ganda. Berarti kan ada penerima data bansos, dana bansos fiktif yang hitungan saya paling nggak bisa di atas 10 triliun. Kita mengapresiasi penangkapan itu, iya, itu bagian titik, karena itu juga tindakan tercela korupsi. Tapi pusat perhatian kita pada korupsi-korupsi yang klasteri, yang kemudian dengan korupsi klasteri atau berada di depan dalam garda pemberantasan korupsi. Padahal pada saat yang sama, walaupun itu sudah korupsi yang klasteri pun ya, ini pejabat-pejabat KPK pun sedang dimutilasi, saya menyebutnya dengan mutilasi semesta, karena mayoritas pejabat-pejabat yang menurut saya tentunya memiliki integritas, justru berdalih alih fungsi ASN ini banyak dinonaktifkan, berdalih tidak lulus tes kebangsaan gitu. Saya mensitir kata-kata dari Rocky Gerung. Ya, apa yang menyebabkan novel, di antaranya kan Novel Baswedan tidak lulus ya, karena Novel Baswedan tidak hafal nama-nama ikan, dia hanya hafal nama-nama koruptor gitu. Nah, itu kejadiannya. Jadi saya pikir kita tidak hanya melihat pada kasusnya saja, tapi kita melihat pada konteks keseluruhan kasus. Dan tentu kita baru kita pahami bahwa ya partai itu pada dasarnya tidak pernah melindungi kadernya. Begitu kadernya kena kasus, kena masalah, tidak diakui. Tapi kalau kadernya itu mendapatkan prestasi, buru-buru semua mengklaim. Dalam kasus si Novi Bupati Nganjuk ini kan, dia dibuang dia, PKB gak ngakui, PDIP gak ngakui. Kasihan ini anak, sudah pula dia masuk penjara, ya dia tidak diakui partainya, dan dia harus berjuang sendirian. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa partai politik memang demikian. Karakteristiknya memang hanya bersikap pragmatis saja. Dan semestinya kita melihat bahwa apa yang terjadi di Nganjuk itu adalah cacat bawaan dari sistem demokrasi. Kenapa demikian ya? Karena Bupati Nganjuk itu dikenal umum orang yang baik gitu. Orang yang sudah dikenal kaya, dia punya keluarga baik-baik, dia juga hafiz Quran kabar-kabarnya, dia juga mengisi berbagai majelis taklim atau khutbah Jum'at. Jadi ini cacat bawaan demokrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ya, malaikat pun masuk dalam sistem demokrasi yang rusak itu menjadi iblis gitu. Paling tidak dia mewarisi karakter iblis, di antara karakter iblis itu apa? Rakus, tamak. Nah, ini yang membuat kita tidak begitu kaget, tidak begitu kaget terhadap orang yang sebelumnya banyak dielulukan, bahkan Dahlan Iskan pun secara khusus pernah menulis pujian untuk si Bupati Nganjuk ini. Nah, kemudian ketika terkait HRS, saya sudah katakan berulang-ulang. Sebenarnya memang kasus ini bukan kasus pidana.
kriminalisasi. Ini peristiwa sebenarnya bukan pidana, tapi dipaksa menjadi peristiwa pidana. Kalaupun ada peristiwa pidana, itu pelanggaran pada kasus protokol kesehatan. Dan kasus protokol kesehatan itu sudah disanksi, denda. Sehingga berlaku ketentuan bahwa satu pidana itu tidak berlaku dua kali. Jadi, ne bis in idem, mau sudah dibayar, kalau sudah selesai pelanggarannya, pidananya di mana? Dan ada pun kasus-kasus pidana yang lainnya seperti 160 KUHP itu memang sudah terlihat adalah bagian dari cara agar bisa menahan HRS. Kalau dengan pasal prokes saja, HRS tidak bisa ditahan karena sanksi pidananya untuk penjara itu hanya 1 tahun, kurang dari 5 tahun. Dan apa yang disampaikan oleh ahli, baik ahli ketatanegaraan Refli Harun dan juga ahli pidana Dr. Abdul Khair Ramadhan, sebenarnya mengkonfirmasi ulang bahwa memang iya, ini hanya perkara-perkara politik, perkara-perkara pesanan penguasa. Sebab utama itu bukan karena melanggar prokesnya, tapi karena berbeda pandangan politik, berhaluan beda dengan rezim, melawan rezim. Coba kalau dia sama haluannya seperti Bambang Susatyo, Raffi Ahmad, itu nggak akan dikasuskan. Dan tentu saja ini juga menjadi materi perbuatan tercela yang memang masuk dalam gugatan kami, yakni apa? Sikap dan tindakan presiden sendiri justru memamerkan pelanggaran prokes di Maumere, NTT. Padahal pada saat sama dia mengatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi, bahkan memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menindak tegas apapun kegiatan yang ngumpul-ngumpul yang melanggar protokol kesehatan pandemi yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pada saat sama dirinya sendiri kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tadi tercela. Nah, ini menurut kami ini masuk kategori perbuatan tercela, dan ini juga merupakan materi pengayaan yang kami masukkan dalam gugatan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu dulu, Cak Slamet, pengantar dari saya. Ya, kalau kita perhatikan kan sebetulnya bahwa di satu sisi style soal kepemimpinan atau leadership yang ada di negara ini selalu menimbulkan kontroversi berkaitan dengan komunikasi publik yang dibangun. Gitu. Yang terakhir, apa yang menjadi satu keprihatinan kita bersama sampai muncul satu kata yang seharusnya tidak tepat disampaikan untuk ukuran seorang pemimpin negara mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Itu satu persoalan yang berkaitan dengan leadership. Yang kedua, korupsi sebagai satu persoalan sekarang nampaknya bukan lagi persoalan yang sederhana, ini seperti vicious circle, lingkaran setan yang tidak pernah ada ujung penyelesaiannya, seperti menggurita. Dan bahkan tadi kalau Anda menyebut tadi sudah sedemikian parah gitu, bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, kultur yang berkembang di masyarakat, tapi ini justru persoalan yang muncul oleh karena style atau perform kebijakan yang sekarang ini ada, atau persoalan struktural. Nah, di sisi yang lain juga ternyata dalam konteks law of enforcement, penerapan penegakan hukum dalam kaitan dugaan-dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, nuansa kepentingan politik di setiap munculnya persoalan-persoalan hukum itu sangat begitu terasa aromanya. Nah, apakah dengan setidaknya tiga persoalan itu yang direpresentasikan dari tiga tema yang kita satukan menjadi satu kesatuan tema, ini sudah cukup menggambarkan bahwa memang ada problem sistemik yang hadir di negeri kita ini, Bang Ahmad Hasanuddin? Iya, saya sudah berulang kali menyampaikan tentang problem sistemik yang menjangkit di negeri kita. Itu nampak dari apa? Nampak dari persoalan yang mendera itu multidimensial dan problematik. Jadi tidak parsial, tidak hanya satu masalah saja, tapi nyaris seluruh sektor itu bermasalah begitu. Dan kalau kita bicara tentang korupsi, itu kan pintu utamanya adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Di antara pintu penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan itu adalah jual beli peraturan. Di antara sebab peraturan itu bisa dijual beli adalah adanya norma yang bisa diubah-ubah sesuai kehendak penguasa. Penguasa bisa menghalalkan, bisa mengharamkan, bisa memerintah, bisa melarang, bahkan bisa menganulir perintah dan larangan. Nah, disinilah letak daripada celah adanya jual beli hukum atau intervensi kapitalistik dari kaum pemodal kepada negara melalui instrumen hukum. Yakni apa? Adanya doktrin kedaulatan rakyat. Doktrin kedaulatan rakyat ini sebenarnya sumber masalah. Kenapa? Karena
dengan dalih hukum rakyat, undang-undang itu bisa dirubah-rubah. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Sehingga tidak ada norma baku untuk mengontrol kekuasaan. Penguasa kemudian ketika misalkan membuat peraturan diubah dalam rangka melayani kapitalis, para kapitalis, kaum cukong yang ingin dilayani melalui undang-undang, misalkan dalam undang-undang Minerba atau undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja begitu, mereka berdalih, loh ini undang-undang rakyat, dibuat oleh DPR, wakil rakyat, gak sesuai dengan keinginan rakyat, kan sudah diuji ke MK, kan ditolak pula oleh MK, dan akhirnya melegitimasi. Makanya problem utama di dalam sistem demokrasi itu adalah adanya ide kedaulatan rakyat yang itu bertentangan dengan Islam. Karena dalam Islam, kedaulatan itu ada di tangan syariat. Sehingga penguasa dan rakyat itu statusnya mentaati syariat. Penguasa tidak bisa merubah yang halal menjadi haram, termasuk rakyat atau cukong pun tidak bisa memesan hukum. Misalkan cukong saya punya modal besar memesan undang-undang agar saya bisa mengelola sumber energi yang tidak terbatas. Tidak bisa, karena di dalam syariat sudah dijelaskan al-muslimuna syuraka'u fi salasil ma' wal kala' wan nar. Yang dari hadis ini diistimbat hukum, diadopsi hukum bahwa al-milkiyatul ammah, yakni kepemilikan umum, yakni barang-barang yang itu menguasai hajat hidup masyarakat banyak seperti sumber energi yang diantaranya minyak, batu bara, dan juga barang tambang yang depositnya tidak terbatas, itu semuanya tidak boleh dikuasai individu. Haram dikuasai Freeport itu emas, haram dikuasai oleh Petromax itu haram, Newmont menguasai tambang kita itu haram, harus negara. Nah, karena tidak ada konteks kedaulatan, yang kedaulatan itu adanya di tangan rakyat, ya akhirnya berdalih, kan wakil rakyat sudah mengesahkan undang-undang itu, jadilah itu undang-undang. Nah, dari situlah kemudian korupsi itu menjadi marak di dalam sistem demokrasi. Jadi korupsi itu bukan hanya di sektor hilir ya, kalau sektor hilir kan sektor penegakan hukum biasanya yang dianggap korupsi itu ya jaksa, hakim, kemudian polisi itu yang korupsi, atau KPK kemarin kan ada pegawai KPK korupsi kemudian ditangkap. Persoalannya sebenarnya bukan di situ, justru yang besar itu di hulu ya, ini dalam proses legislasi pembentukan peraturan perundang-undang. Dan di sana yang tidak bisa dikejar oleh aparat penegak hukum karena yang pemain-pemain besar para kapitalis, mereka yang memesan undang-undang Minerba sehingga ketika masa kontrak karya mereka habis tidak kembali kepada negara, tapi mereka bisa melanjutkan untuk mengeksploitasi hasil bumi yang itu sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT untuk seluruh umat, bukan untuk individu tertentu. Nih Cak Slamet, saya sering memberi analogi sederhana. Kalau Cak Slamet nanam durian, merawat durian itu besar berbuah, kemudian Cak Slamet mengklaim itu durian saya, milik saya pribadi, saya yang menanam, saya membesarkan, orang lain tidak boleh mengambil durian saya, masuk akal, wajar dan dibenarkan oleh syariat karena durian itu termasuk kepemilikan individu, boleh dimiliki individu. Lah kemudian kok Cak Slamet dalam konteks emas, tiba-tiba Cak Slamet bawa alat-alat, pengeruk, kemudian pengayak, kemudian mengklaim, ini emas saya. Cak Slamet gak pernah menanam emas itu, tidak pernah menumbuhkannya, itu semua adalah karunia dari Allah SWT, ada dengan sendirinya, tinggal dieksploitasi. Itu kan gak boleh dimiliki individu, kan mengklaim. Makanya apa dasarnya kalau dalam konteks Islam, kedaulatan Islam, Freeport itu menguasai emas kita, apa dasarnya tambang-tambang swasta itu menguasai kita, gak peduli punya Bakri, punya Luhut, punya Yusuf Kala, itu dalam konteks Islam haram mereka menguasai tambang-tambang yang milik umat, harusnya itu semua dikelola negara dan manfaatnya dikembalikan kepada umat. Nah, korupsi itu pangkalnya adalah ada tadi di dalam kedaulatan rakyat, sehingga hukum itu bisa diubah-ubah sekehendak para penguasa, baik penguasa itu di DPR atau penguasa itu di pemerintahan, sehingga apa yang diinginkan oleh para kapitalis, cukong itu bisa dilayani. Kalau dalam sistem Islam di mana kedaulatan itu di tangan syariat, tidak ada celah. Tidak ada celah bagi mereka untuk memesan, misalkan pengusaha minuman keras memesan undang-undang untuk investasi miras agar legal, sebagaimana pernah muncul pada PP nomor 10 tahun 2020 belum lama yang lalu. Kalau dalam Islam tidak bisa. Tertutup celah industri miras, nah, karena itu haram. Kalau sudah haram nggak bisa kemudian negara memberikan legalisasi terhadap industri yang di dalamnya memuat industri produk yang produk itu haram. Gitu. Jadi problemnya itu sistemik dari sisi akar ide kita mengatur negara gitu. Maka ide kita mengatur negara itu harus kita perbaiki, harus kita luruskan. Dalam konteks meluruskan itu kita harus kembalikan kepada hakikat kita. Kita itu sebenarnya diciptakan sendiri atau ada yang menciptakan
kalau kita mengisyari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita manusia, pencipta alam semesta, pencipta kehidupan, maka sudah pastilah Allah yang punya hak mengatur kita, dan kita pun yakin aturan Allah lah yang aturan yang terbaik. Jadi fungsi kita tidak membuat hukum, hanya mengistimbat, menggali hukum dari wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah, wahyu dalam bentuk Al-Quran atau dalam bentuk As-Sunnah. Dari sanalah kemudian negara mengadopsi peraturan perundangan melalui proses legislasi yang mengistimbat perundangan tadi dari dalil, ini Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kemudian ngarang sendiri, bukan kemudian mengikuti hawa nafsu, bukan kemudian mengikuti para cukong, para kapitalis, tidak demikian. Maka kalau dalam konteks yang demikian, hari ini kita kacau balau, korupsi merajalela, ya wajar saja. Dan ini juga sebenarnya terjadi dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Di Amerika juga sama, pemainnya juga para kapitalis. Bedanya mereka permainannya lebih rapi. Kalau di kita itu mainnya becek, mainnya jorok gitu. Ya, tapi persoalannya begini. Kenapa ya bahwa bacaan terhadap persoalan yang ada sekarang itu tetap baik pemahaman maupun pendekatan yang dilakukan pastilah sifatnya inkremental atau bagian-bagian atau sifatnya pendekatannya sektoral. Bahkan wacana atau diskursus soal solusi sistemik dan bacaan terhadap persoalan yang sistemik itu dianggap sebagai sesuatu yang utopia karena jauh dari realitas yang berkembang. Kalau kita bicara soal pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka untuk segera mencari solusi yang bisa dilihat hasilnya dalam kepentingan jangka pendek misalnya seperti itu. Apa kira-kira persoalan yang menyebabkan pandangan yang berkembang itu tidak gampang dikerangkakan atau dibawa kepada konteks pemahaman terhadap sesuatu yang sifatnya sistemik, yang sifatnya holistik, tapi justru tampilan yang mengemuka itu adalah pandangan-pandangan yang sifatnya bagian per bagian dan pendekatannya pun juga bagian per bagian, Pak Ahmad Yusin. Ya, ini kan kembali kepada dua hal ya. Yang pertama terkait persepsi, yang kedua keyakinan. Nah, persepsi dan keyakinan inilah yang kemudian membentuk pikiran untuk mencari solusi. Jika seseorang kemudian mempersepsikan Islam itu sebagai agama ritual, tidak punya keyakinan bahwa Islam itu bisa mengatur seluruh urusan, maka dia akan mencari solusi dari selain Islam. Sebaliknya, kalau orang itu yakin bahwa Islam itu agama yang sempurna, agama yang di dalamnya sudah memuat seluruh aturan, baik aturan untuk pribadi, sesama manusia, aturan manusia dengan Allah, baik dalam ibadah mahdhah ritual, dalam ibadah yang sifatnya muamalah, politik, hukum, ekonomi, bahkan dalam konteks bagaimana mengatur kepemimpinan negara. Nah, dengan demikian tentu orang tadi akan selalu mencari solusi-solusi dari Islam. Hari ini umat muslim yang termasuk khususnya di negeri ini belum melihat Islam atau menjadikan Islam sebagai satu-satunya persepsi yang diyakini sebagai jawaban atas berbagai persoalan. Ketika ada masalah, mereka masih merujuk barat, merujuk sekulerisme, merujuk demokrasi. Sehingga ketika ada penyelewengan misalkan gitu, mereka menganggap itu penyelewengan oknum, bukan karena proses sistemnya yang keliru gitu. Misalkan dalam tadi konteks korupsi, mereka tidak menganggap masalahnya ada di pada demokrasinya, bukan, tapi masalahnya pada oknumnya. Padahal kalau kita gali lebih dalam, ya masalahnya di demokrasi. Kenapa? Karena adanya ide kedaulatan rakyat tadilah kemudian aturan bisa diubah-ubah, bisa diperjualbelikan. Berbeda dengan Islam, ketika kedaulatan itu di tangan rakyat, tidak ada celah untuk jual beli kewenangan, jual beli perkara, jual beli aturan, karena aturannya fix gitu, aturannya berasal dari Allah. Dan kalaupun khalifah atau seorang kepala negara ingin mengadopsi suatu perundangan, dia harus merujuk dalil. Misalkan dia mengharamkan jual beli mata uang yang sejenis beda nilai begitu, dia harus merujuk dalil. Oh, itu masuk kategori riba, maka dia melarang rakyatnya melakukan transaksi tukar menukar mata uang yang sejenis tapi beda nilai gitu. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan ditemukan dalam orang yang tidak memiliki keyakinan pada Islam. Nah, karena keyakinan tadi belum sampai ke sana, maka mereka akan berdiskusi pada aspek yang sifatnya turunan begitu. Misalkan kalau kita bicara KPK, nanti bicaranya tentang penguatan KPK dan seterusnya. ASN ini bermasalah karena akan menghilangkan otoritas penyidik KPK yang dulu independen dan seterusnya. Dan seputar itu saja gitu. Bahwa benar itu
masalah-masalah yang bisa menimbulkan korupsi makin parah gitu, tapi akar masalahnya bukan di sana. Tetap saja bahwa problem akar masalah dari korupsi yang aku itu adalah sekulerisme, yakni upaya memisahkan agama dari kehidupan. Pejabat-pejabat kita ini sekarang Cak Slamet, dia tidak memiliki ruh, tidak ada hubungan kesadaran dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan kembali kepada Allah, sehingga mengelola kekuasaan itu semaunya, mumpung masih ada, mumpung mas saya bisa, mumpung saya masih berkuasa, nanti kalau saya besok nggak kepilih lagi kan saya nggak bisa begini, saya nanti kalau nggak jadi anggota DPR lagi kan nggak bisa begini, dan seterusnya. Dan memang suasana kehidupannya materialistik, jadi ukuran kemuliaan itu diukur dari jabatan kekuasaan materi, bukan dari ukuran ketakwaan. Nah, nilai-nilai yang seperti ini yang tidak ada dalam sistem sekuler itu menyebabkan korupsi itu makin masif. Kenapa? Karena menurut mereka mengumpulkan mengumpulkan harta walaupun dengan cara yang tidak benar, korupsi tadi adalah bagian dari untuk meningkatkan marwah wibawa, meningkatkan gengsi, meningkatkan kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Dan dalam Islam tidak seperti itu. Orang Muslim akan dikuatkan dengan akidah Islam bahwa kemuliaan itu karena ketakwaan. Sehingga dalam konteks tawaan tadi, mereka menjaga benar pribadinya, sikapnya, perilakunya, tindak tanduknya, termasuk perkataannya dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jangankan mengambil harta yang korupsi itu, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia lakukan pun dia tidak lakukan, walaupun dia tidak ngambil duit orang misalkan. Ini semua apa yang bisa mengontrol kesadaran dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya di yaumil akhir kelak, di yaumil hisab. Nah, negara yang diatur secara sekuler, yang di dengan sistem sekuler itu kering. Pertanyaannya, bukankah negara-negara di Eropa yang kering sekuler juga bisa maju? Iya, tapi maju dalam konteks apa dulu? Islam itu tidak saja mengharapkan umatnya maju secara material, tapi juga secara spiritual. Sekarang peradaban barat itu rusak secara spiritual. Mereka tidak ada ikatan kohesi sosial yang tinggi, sangat individualis, rentan mereka itu dengan berbagai dekadensi moral, rusak dan sebagainya. Apakah demikian peradaban yang kita contek? Amerika pun hari ini juga luar biasa kerusakannya, gitu, utangnya juga besar. Dan kemudian apa yang kita saksikan hari ini, misalkan korupsi bukannya tidak terjadi juga di Amerika, terjadi. Nah, yang menjadi soal utama adalah tadi sistemnya. Kalaupun kemudian ada tudingan, oh nanti sistem Islam juga ada yang korupsi. Nah, jawabannya adalah ya semua sistem ada saja penyimpangan, tapi tidak akan separah seperti ini. Coba kita lihat bagaimana kejayaan Islam yang agung. Zaman kekhilafan-khilafan, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kekhilafan selanjutnya itu masyarakat tentram, adil. Bahkan zaman kekhilafan Umar bin Abdul Aziz itu tidak ditemukan asnaf zakat. Ada harta zakat itu ngendon di Baitul Mal karena tidak ditemukan orang yang berhak atas harta zakat. Kenapa? Saking makmurnya. Itu kenapa? Ya negaranya aman, enggak ada korupsi. Nah, kita gimana mau rakyat sejahtera? Penguasanya korup, bansos untuk pandemi saja dikorupsi oleh kader PDIP. Dan yang terakhir tadi, 21 juta data penerima bansos fiktif. Itu harusnya yang dikejar KPK. Ya walaupun saya juga tidak kemudian mengatakan apa hasil OTT si Novi ini tidak tepat, ya tepat juga, itu juga perlu aku keliru, tetap harus diproses. Tetapi yang gede-gede kenapa dibiarkan? BLBI kenapa di SP3 gitu loh. Itu kan ya sekarang lah, saya melihat KPK itu sudah namanya saja yang ada, tinggal Isman ya. tinggal nama. Sementara okay. Fungsinya sudah tidak ada. Oke, Bang Ambas Susindin, terima kasih atas pengantar perspektifnya, ditahan dulu, nanti akan kita berikan kesempatan floor. Kalau ada cukup waktunya untuk interaktif.